Teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini channel permak apa itu makanan atau talkum apa itu terusan yang apa itu namanya kurang panjang bagian lengan ya teman-teman. Jadi ini bagian lengannya kurang panjang, ini mulai-mulai seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, jadi ini mula-mula ini ya teman-teman, ini menempel di sini ya teman-teman, seperti ini menempel di sini seperti ini, tapi karena kurang panjang kelihatan seperti ini, jadinya ini saya sambung ya teman-teman. Ini saya sambung, kalau penyambungannya tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau misalnya kurang panjang berapa senti, jadi kita tinggal menambahkan ya teman-teman. Tapi karena apa itu mukna lebih bagus kalau yang panjang menutup seperti ini, jadinya ini saya kasih panjang juga ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita apa itu kita bedah bagian sini penyambungan yang utama tadi seperti ini, lalu kita sambung ya teman-teman. Saya sudah jahit seperti ini, lalu setelah disini seperti ini kita sambungkan bagian depan ini ke bagian ini ya teman-teman. Ini yang sebelah sudah saya sambung ya teman-teman, sudah saya jahit, ini tinggal operasi ya teman-teman. Lalu ini karena tidak ada tempat untuk jari seperti ini, saya ini sudah pasang untuk lubang jari ya teman-teman. Ini agak ke dalam ya teman-teman, agak masuk tidak di ujung sini ya teman-teman, tapi di dalam sini masuk kurang lebih sekitar 7 atau 8 cm ya teman-teman, seperti ini. Ini aslinya seperti ini ya teman-teman, enggak ada ininya. Jadi ini saya kasih ini untuk lubang jari ya teman-teman, seperti ini untuk taruh jari seperti ini. Jadi nanti lebih enak ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman, pakainya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, jadinya nanti. Oke. Jadi saya kasih ini kurang lebih sekitar 8 cm ya teman-teman, tergantung tangannya besar atau kecil. Kalau untuk anak-anak santri yang biasanya ukuran jarinya kecil, bisa diperkecil sekitar 6 atau 7 cm ya teman-teman. Oke, ini disesuaikan dan kebutuhannya teman-teman. Saya akan jadi sebelah sini ya teman-teman. Kita bereskan teman-temannya. Ini sudah saya obras dan saya sudah mengobras seperti ini ya teman-teman, dan saya sudah jahit balik seperti ini. Jadi tadi
Misalnya seperti ini kita jahit, lalu kita balik seperti kita jahit lagi atau jadi lebih rapi ya teman-teman. Sekarang saya akan menyambungkan bagian ini ya teman-teman ya. Kita sambungkan bagian ininya. Jadi kita balik.